والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih lagi kita dalam kitab salam, memberikan salam, meminta izin menjawab orang yang bersin dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Masuk pada bab yang ketujuh, adab dan beberapa permasalahan mengenai salam, yakni mengucapkan salam. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'id wal-qalilu 'ala al-kathir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah penunggang kenderaan memberikan salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang berjalan sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Itu dari segi adab. Bila kita berjalan dengan orang yang duduk ataupun berhenti, orang yang berjalan itu lebih layak sepatutnya untuk memberikan salam. Begitu juga orang yang berdiri dengan orang yang duduk. Orang yang ramai dengan kumpulan yang sedikit, yang lebih layak untuk berikan salam itu ialah kumpulan yang sedikit. Dan itu kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal-mashi 'ala al-qa'id wal-qalilu 'ala al-kathir. Hendaklah anak yang kecil memberikan salam kepada orang yang lebih dewasa. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan yang berjumlah sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Kata Imam Nawawi, para ulama yang seangkatan dengan kami dan ulama lain mengatakan, yang disebutkan di sini adalah sunnah. Sunnah. Maka jika orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang menaiki kenderaan, atau orang yang duduk memberi salam kepada orang yang berjalan, hal ini tidaklah dilarang. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli dan para ulama yang lain. Itu adab yang asasnya. Asasnya, sunnahnya, antara dua orang tu mana satu yang sepatutnya beri salam. Kalau antara orang yang duduk dengan berdiri, orang yang berdiri. Orang yang berjalan dengan orang yang menunggang, orang yang menunggang beri salam. Itu dari segi adabnya. Orang yang sedikit dengan orang yang ramai, orang yang sedikit. Budak kecil dengan orang tu, budak kecil beri salam. Itu dari segi adabnya. Tapi tidak ada masalah kalau orang tua beri salam kepada budak-budak. Sebagaimana yang kita baca dalam hadis semalam, Rasulullah beri salam kepada kanak-kanak. Demikian pula apabila sekelompok orang yang berjumlah banyak mengucapkan salam kepada mereka yang berjumlah lebih sedikit, atau orang dewasa memberikan salam kepada anak kecil. Yakni, ia tidaklah dilarang. Artinya, hanya meninggalkan adab dalam mengucapkan salam. Artinya, ia tidaklah satu perkara yang salam, tetapi maknanya berbeza dengan asasnya. Itu maksudnya. Adab ini berlaku apabila dua orang atau lebih bertemu di jalan. Sedangkan apabila ada orang yang mendatangi orang yang lainnya yang sedang duduk, baik sendirian maupun ramai, orang yang datang itulah yang mengucapkan salam, baik orang itu kecil, besar, berjumlah banyak ataupun sedikit. Tetapi dalam satu majlis, contohnya, kita dalam satu majlis, tiba-tiba kita baru datang. Dalam satu majlis kita baru datang, kitalah yang lebih layak untuk memberikan salam kepada orang ramai yang ada dalam majlis itu. Ini semua. Walaupun pada waktu itu kita ni mungkin lebih dewasa daripada budak-budak, lebih senior. Dalam satu kelas, contoh, ada budak-budak dengan guru datang. Sepatutnya guru tu lebih tua, tapi dari segi adabnya guru tu beri salam kepada budak-budak. Sebab dia mendatangi kanak-kanak, dia mendatangi dalam majlis tersebut. Maknanya dari segi adabnya dia yang beri salam. Bukan berdiri semua, assalamualaikum cikgu. Dia berbeza dari segi adab yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya guru tu yang beri salam kepada anak-anak sebab dia datang. Itu dari segi adabnya. Tak kira lah sama ada yang datang tu budak kecil, budak besar, jumlah ramai dan sebagainya. Apabila dia mendatangi sesuatu kaum, dia yang memberikan salam. Dia yang selayaknya memberikan salam.
hakimnya para hakim dinamakan yang kedua ini sunnah. Ha, yang pertama adab, ha, serta menjadikan ketinggi keutamaan adab di bawah sunnah. Ha, itu yang dimaksudkan ha, dari segi adab itu tadi. Ha, maknanya yang sunnahnya orang yang datang. Wallahu ta'ala apa makna diterjemahkan di sini, mungkin kita akan merujuk kepada nas asas yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya pun tak pernah faham hakimnya para hakim. Nanti saya akan ulas balik dalam lafaz yang disyarahkan ataupun diterjemahkan oleh penterjemah kita. Wallahu ta'ala alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.